putra bungsu Presiden Kaisang Pangarep berencana terjun ke dunia politik. Meski baru rencana, sejumlah partai politik mendukung dan siap menjadikan Kaisang sebagai kader. Putra bungsu Presiden Joko Widodo melempar sinyal ingin terjun ke dunia politik dan mengincar jabatan eksekutif. Meski kaget, kakak Kaisang Gibran Raka Buming Raka menyarankan Kaisang memulai karir politik dari tingkat paling bawah, seperti dirinya yang menjadi wali kota. Level bawah, no. Masuk langsung presiden. DPRD enggak? Eksekutif. Ya, eksekutif. Sejumlah parpol pun menyambut baik rencana Kaisang terjun ke dunia politik. PD Perjuangan mengaku tak heran jika Kaisang ingin berkarir di politik, karena menjadi hak Kaisang sebagai warga negara Indonesia untuk bisa berpolitik. Mau terjun ke dunia politik kan Mas Kaisang. Nanti silakan aja Mas Kaisang kan mau pilih yang mana kan begitu aja. Tapi Gerindra terbuka artinya ya? Loh, kalau Partai Gerindra itu kan memang partai terbuka. Kita kan Pak Prabowo berkali-kali menyatakan sebagai partai terbuka tentunya akan menerima, belum sudah berpolemik. Sementara kita kan nggak tahu, namanya terjun ke politik itu kan bisa masuk partai politik, bisa kemudian langsung ikut apa namanya pileg, ikut pilkada. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, bahkan membuka pintu bagi Kaisang jika ingin bergabung dengan Gerindra. Dasko juga meminta agar rencana Kaisang terjun ke politik tidak jadi polemik. Kaisang maupun generasi muda yang lain itu memiliki hak yang sama, semua boleh berpolitik. Sudah sepantasnya, sepatutnya untuk mengikuti jejak dari ayahnya maupun kakak-kakaknya.